proses perataan lahan tanaman padi hanya menggunakan hand tractor. So, di sini namanya grebek. Namanya grebek. Proses perataan tanah dengan grebek ini dilakukan sehari sebelum penanaman tanaman padi. Hand tractor grebek ini bisa menghilangkan rumput-rumput sekaligus meratakan tanah dan membuat tanah menjadi lumpur. Ini salah satu cara mempermudah proses pengolahan tanah. Kalau dulu pengolahan lahan seperti ini dilakukan dengan menggunakan kaki manusia dengan dipijak-pijak. Sekarang semua sudah serba mesin. Laju pula hari ya. Umur bibit pada hari ini tepat 20 hari ya. Jadi ini waktu yang sudah cukup tepat untuk dilakukan penanaman. Jadi dengan selesainya pengolahan tanah pada hari ini, bisa besok bisa langsung kita ya besok bisa langsung kita tanam insyaallah kalau tidak ada halangan. Sementara sebelah sini bibitnya masih 12 hari, mungkin harus kita tunggu barang 5 hari atau sampai seminggu lagi. Bibit ini berumur sekitar 12 hari ini. Enggak salah 12 hari. Ini butuh waktu sekitar 1 minggu lagi
Tapi kalau dipupuk dengan pupuk urea ini enggak lama lagi. Kurang 3 hari udah bisa kita hari 3 hari setelah pengadaan ini udah bisa langsung ditanam. Karena untuk lahan ini sempat terjadi kegagalan penyemaian benih 2 kali. Jadi ketinggalan dengan tetangga yang lain sekitar 8 hari. Bahannya sudah mantap sekali ini. Olahannya 2 kali bolak-balik ini sudah siap ditanam. Cuma bibitnya ini harus kita tunggu lagi sampai 3 atau 4 hari lagi. Paling bagus ini seminggu lagi lah ini paling bagus. Tapi kalau yang lain sudah nanam semua, ini kita usahakan juga bisa nanam barengan dengan tetangga yang lain. Tapi untuk umur bibit sendiri ini umur padi ini lebih genjah dibandingkan dengan padi tetangga. Jadi biar aja orang lain nanam duluan, kita terakhir-terakhir aja nanti. Biar nanti panennya bareng ya. Panennya barengan. Ini kain ini dipasang untuk mencegah hama burung untuk datang. Atau bango ya, biasanya bango yang sering datang. Ini dia. Mana dia? Wih. Ini dia. Ini mau mendarat ya ini. Mendarat sini dia. Gak jadi. Lahan yang satu ini yang kemarin itu sempat mengeras. Sehingga ini agak keras nih. Tapi sudah direndam juga dengan air sekitar 3 malam. Mudah-mudahan bisa diolah dengan baik. Ya Bunda. Ya Bunda. Oh, payah berata lah mah. Yo hai, kasih siap lahan, kasih siap je. Dua go gagal. Yo yang gelih ya. Di sini sudah beralih fungsi lahan ya. Dari sawah sudah banyak yang dibangun rumah. Ini lahan yang satu ini mau dibangun juga ini sepertinya. Jadi alih fungsi lahan inilah yang membuat irigasi pengairan sawahnya agak terganggu. Apalagi kemarin sempat saluran airnya tersumbat. Ini kalau hujan lebat ini kebanjiran. Tapi kalau musim kemarau kekeringan. Jadi di sini harus pandai-pandai kita lah mengatur kapan menanam yang tepat. Nah, seperti lahan di bawah ini sudah siap, tinggal nanam yang sebagian di sana sudah nanam. Jadi kita terakhir-terakhir aja nanti. Nah untuk lahan yang ini, padi oplosan ini banyak sekali rumput-rumput. Mudah-mudahan bisa teratasi dengan grebek tadi dan hek traktor. Ini bibitnya udah 20 lebih ini, 20 hari lebih.
21 enggak salah, kalau enggak 21. Nah, ini udah tinggi sekali bibitnya. Harus dipotong yang ujungnya. Jadi pengolahannya dua kali agar betul-betul lahannya berlumpur dan hancur tanahnya, sehingga pertumbuhan tanaman padi lebih cepat.